atau Sivitas Akademika ITS dimanapun kalian berada. Penjaringan suara untuk menentukan calon rektor ITS 2023 sebentar lagi akan dilaksanakan. Penjaringan tersebut akan berlangsung pada tanggal 21 hingga 23 November 2023 secara online melalui e-aspirasi. E-aspirasi adalah aplikasi web-based yang akan memfasilitasi pilihan kita. Udah tahu belum cara menggunakannya? Yuk simak video berikut ini. Pertama, buka laman aspirasi.its.ac.id dan gunakan akun MyITS Anda untuk login. Kedua, pada tampilan beranda, klik pada bagian penjaringan aspirasi. Ketiga, setelah kita klik penjaringan aspirasi, akan muncul beberapa foto pendaftar bakal calon rektor yang akan kita pilih. Di sini, kita juga bisa melihat profil dari setiap para pendaftar dengan cara pilih dan klik profil pada setiap para pendaftar bakal calon rektor. Keempat, untuk memilih pendaftar bakal calon rektor, kita bisa mulai klik tombol memilih. Dalam proses memilih, Bapak, Ibu, dan teman-teman hanya diperkenankan untuk memilih 5 pendaftar bakal calon rektor. Apabila memilih kurang atau lebih dari 5, akan muncul peringatan. Jika sudah terpenuhi, silakan klik simpan. Kelima, setelah klik simpan, akan muncul tab membuat kata sandi untuk melihat kembali pilihan Anda pada halaman riwayat. Kata sandi hanya berisi 8 karakter terdiri dari huruf besar dan angka. Ingat, ini sifatnya rahasia ya. Kalau sudah, jangan lupa klik simpan. Terakhir, proses pemilihan pendaftar bakal calon rektor sudah selesai. Kita bisa mengecek kembali pilihan kita pada kolom riwayat, lalu klik lihat suara Anda. Masukkan kata sandi, lalu kita bisa melihat kandidat yang kita pilih. Bagaimana? Mudah bukan? Yuk jangan lupa untuk menggunakan hak suara kalian dalam menentukan calon rektor ITS selanjutnya. Yuk kita tunggu partisipasimu ya!